aku Mega Lestari dan kali ini aku memasak menu yang bergizi dan pastinya enak. Cocok loh disantap untuk berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Menunya adalah makaroni brokoli cheese. Penasaran seperti apa buatnya? Let's get cooking! Oke foodies, bahannya udah aku siapin. Sekarang step pertama, kita mau merebus makaroni. Ini kita rebus selama kurang lebih 6-8 menit. Di sini udah aku siapin air rebusannya, yang udah aku kasih sedikit garam dan minyak supaya nggak lengket. Oke foodies, nih makaroni udah mateng. Kita matikan dulu kompornya dan kita tiriskan. Oke foodies, sekarang kita mau lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya, kita mau melelehkan mentega dulu. Selanjutnya, kita mau tumis bawang bombay dan bawang putih. Kita tumis hingga harum, jangan sampai kecoklatan ya. Udah harum. Sekarang kita mau masukkan brokoli yang sudah direndam dengan air hangat. Kemudian smoked beef dan makaroni. Oke foodies, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya aku mau menambahkan keju yang diparut, lalu keju cheddar yang dipotong balok, ada lada bubuk, pala bubuk, lalu susu. Di sini kita kecilin lagi ya apinya karena jangan sampai mendidih. Nah, agar makaroni brokoli cheese jadi makin lezat, jangan lupa untuk tambahkan Masako rasa ayam. Karena Masako kaldu spesial dengan ekstra daging ayam yang lebih mantap dan rasa asin yang seimbang membuat masakan bernutrisi jadi lebih lezat. Sekarang kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita matikan api. Di sini kita kocok dulu telurnya. Lalu kita tuang sambil diaduk. Kita aduk lagi hingga semua tercampur rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, sekarang kita ambil loyangnya yuk. Oke foodies, di sini udah aku siapin loyangnya yang terbuat dari kaca. Tapi kalau misalnya foodies, aku adanya yang terbuat dari aluminium foil. Nah, itu juga boleh. Yang penting tahan panas karena kita akan panggang ke dalam oven. Nah, kita tuang dulu ya. Oke foodies, ini udah penuh, sekarang kita tinggal ratain aja sedikit. Lalu mau aku panggang dengan suhu 180 derajat celcius selama 15 menit. Oke foodies, ini udah aku panggang selama 15 menit. Sekarang kita mau kasih garnish. Di sini ada keju yang sudah diparut, kita tabur di atasnya. Di sini ada keju yang dipotong balok, kita taruh aja sambil sedikit ditekan. Selanjutnya di sini ada brokoli. Nah, ini dia kenapa kalau garnisnya kita kok nggak kadi sekalian dipanggang ya? Soalnya kalau misalnya diikut panggang dari awal, nanti brokolinya keburu gosong. Oke foodies, ini udah cantik kayak gini. Sekarang kita mau panggang lagi dengan suhu yang sama, yaitu 180 derajat celcius selama 30 menit. Oke foodies, ini dia makaroni brokoli cheese ala Masako yang dilengkapi dengan kaldu spesial. Aromanya gurih banget, cocok loh untuk disantap buka puasa nanti. Yuk langsung coba masak di rumah aja. Foodies bisa cek resep lengkapnya di kolom deskripsi di bawah sini ya. Mampir juga ke websitenya di www.dapurumami.com. Kalau foodies recook resep ini, jangan lupa tag ke Instagramnya di @kokikutv dan @asli_masako. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa. Dadah!